Bocah cilik selalu punya tingkah dan gaya lucu sehingga selalu membuat orang dewasa gemas melihatnya. Seperti salah satu video yang diunggah oleh akun TikTok Ternak Dua Roda pada 10 September 2023. Akun tersebut mengunggah gaya bocah perempuan yang menggunakan seragam SMA. Terlihat bocah perempuan dalam video menggunakan baju berwarna putih berlogo OSIS dan rok abu tua. Bahkan lengkap dengan sepatu dan kaos kaki putih panjangnya yang dipakainya. Rambut bocah itu juga dikucir ke arah belakang sehingga menambah kesan lucu pada penampilan dirinya. Lantaran tak biasa, anak kecil menggunakan seragam SMA. Penampilannya pun langsung menjadi pusat perhatian para pengunjung mall. Mereka terlihat gemas melihat bocah perempuan yang berjalan menggunakan seragam SMA. Langkahnya yang kecil dan aksinya yang ramah memikat siapapun orang yang melihatnya. Sang ibu yang terlihat menggunakan kemeja berwarna merah selalu siaga di belakang dan samping putri kecilnya. Tak hanya pengunjung, para karyawan tenan juga dibuat salah fokus dengan anak perempuan tersebut. Beberapa kali bocah perempuan itu terlihat melambaikan tangan kepada orang-orang di sekitar. Video pendek itu berhasil menarik berbagai komentar dari warganet. Salah satunya akun Anguzi yang menanyakan di mana sekolah SMA bocah gemas itu.